Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, takutlah hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, selain Allah dihidupkan dan dimatikan. Seluruh dunia yang membunuh kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Seluruh dunia yang menyelamatkan kita tak akan mampu tanpa izin Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka jangan khawatir, jangan panik. Hari ini kita hidup di zaman fitnah, ketakutan-ketakutan disebar. Siapa yang menggerakkan suasana dan keadaan? Allah. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang masih ingat dengan Allah, siapa yang jauh dari Allah. Dengan adanya pandemi, Allah ingin melihat siapa yang semakin dekat dengan Allah, siapa yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini saya mengingatkan sahabat semua, jangan panik, jangan takut. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Positif COVID mati, enggak COVID pun mati. Apa yang harus kita bicarakan hari ini? Buat persiapan untuk mati. Hari ini orang ketakutan, seluruh dunia ketakutan, terutama di Indonesia, di Malaysia, lockdown. Sementara di tempat-tempat lain orang sudah hidup bebas. Kenapa kita masih belum bisa hidup bebas? Karena kita masih banyak dosa, kita masih banyak salah. Allah ingin membersihkan kesalahan-kesalahan kita, Allah ingin membersihkan dosa-dosa kita semua. Maka banyak-banyak istighfar, ya, taati protokol kesehatan. Insyaallah Allah akan selamatkan kita, Allah akan jaga kita. Tapi jangan yakin, yang menyelamatkan bukan masker, yang menyelamatkan bukan obat-obatan, yang menyelamatkan adalah Allah Ta'ala. Survei membuktikan ya, dari seluruh orang yang terkena corona COVID-19, 90% sembuh. Sisanya memang karena waktunya, ajalnya mati. Asbabnya COVID-19. Tapi yang mencabut nyawanya malaikatul maut Israil alaihissalatu wassalam. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Jadi kalau antum positif pun hari ini, kalian positif hari ini, jangan takut. Jangan takut mati. Ya. Pasrahkan kepada Allah. Minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selamatkan kita semua daripada fitnah akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.